Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Dedi Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on the Quest, di mana saya tidak jemu-jemu menjelaskan, mendemonstrasikan serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, tidak terasa sebenarnya ini sudah sangat banyak dan panjang. Saya sudah membuat satu seri quiz tentang quiz pada Moodle, di mana saya secara bertahap menjelaskan langkah-langkah, kemudian mungkin sedikit tips dan trik tentang penggunaan quiz pada LMS berbasis Moodle. Nah, seperti sudah saya janjikan pada beberapa video sebelumnya, dalam video kali ini saya akan sedikit berbeda, yaitu saya hanya akan cerita saja. Jadi konsepnya adalah show and tell, di mana saya akan mencoba untuk mereview kembali apa yang kita ketahui tentang quiz, dan kemudian akan memberikan contoh bagaimana mengintegrasikan berbagai aset yang tersedia pada quiz pada Moodle, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah quiz atau tes namanya ya, atau latihan yang juga mungkin powerful untuk mengelola kegiatan pembelajaran mahasiswa. Nah, jadi karena memang videonya sangat singkat, kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung saja lanjut ke menu tutorial kita. Ya, nah ini saya sudah terlebih dahulu sebenarnya login ke e-learning kita. Nah, saya akan mencoba untuk menunjukkan student point of view dari quiz, ya. Jadi saya akan tukar dulu role saya akan switch menjadi student, ya. Nah, karena tampilannya pasti akan berbeda, ya. Karena student itu pada dasarnya hanya bisa atau memiliki privilege untuk melihat dan mengerjakan tugas, ya. Jadi tidak ada menu editing di sini. Nah, saya akan masuk ke satu contoh quiz yang sudah saya siapkan. Nah, di mana seperti saya jelaskan bahwa kita sebenarnya bisa membuat berbagai bentuk quiz, ya, dan memberikan variasi-variasi isi. Saya akan mundur dulu karena ini sudah saya coba sebelumnya. Pertama, seperti pernah saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan gambar ya, atau foto, dan kemudian kita juga bisa menggunakan teks, ya. Jadi misalnya karena saya adalah pengajar bahasa Inggris, tentu salah satu kegiatan kita adalah membaca, ya. Nah, jadi kita bisa membuat teks, ya, dengan menggunakan yang namanya description. Jadi silakan nanti nonton video saya yang bercerita tentang description, ya. Nah, jadi saya sudah menyiapkan satu teks ini. Ini teks yang saya copy dari Learn English British Council, ya, disertai juga dengan foto. Fotonya saya ambil dari sumber yang berbeda, sehingga nanti siswa bisa membaca teksnya, lalu kemudian di bawahnya langsung diikuti dengan soal atau pertanyaan. Nah, ini sudah saya susun sehingga dia menjadi satu halaman, ya, dengan menggunakan fitur yang namanya pagination. Jadi sifatnya untuk pagingnya, jadi bagaimana mengelompokkan beberapa sumber, ya, karena biasanya reading itu dia langsung terkait dengan pertanyaannya, jadi harus kita gabungkan menjadi satu page saja, ya, seperti ini. Jadi kita tidak anak tidak harus klik bolak-balik maju mundur, ya, tetapi dia bisa mengerjakannya dalam satu halaman. Jadi tinggal scroll saja, ya, sambil dibaca bisa sambil di klik jawabannya. Ini saya contohkan saja, ya. Oke, okay, ya. Coba kita coba dengan sebagian mungkin ya, seperti ini, ya. Nah, ini kalau dilihat ini adalah tampilan siswa, di mana kalau mereka sudah memilih satu pilihan, ini akan ada tanda, ada flag-nya yang menandakan dia sudah selesai. Kita tinggal klik. Nah, saya akan tunjukkan variasi kedua, yaitu di mana kita juga sebenarnya bisa menambahkan video, ya. Jadi kalau kita punya pertanyaan atau quiz yang berbasiskan video, kita bisa menggunakan video seperti ini, ya. Saya masih menggunakan modul yang bernama description. Jadi pada quiz itu ada description, sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Jadi kita tinggal mengembed videonya sehingga mereka nanti bisa memutar video dengan mengklik tombol play di sini. Kemudian pertanyaan juga masih terkelompok dalam satu kelompok yang sama seperti kita tunjukkan di sini, ya. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan satu variasi ketiga. Nah, di mana
pertanyaan juga bisa didasarkan pada gambar seperti ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan pertanyaan yang ada gambarnya. Bahkan sebenarnya optionnya pun bisa kita tambahi gambar seperti ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh dari model pertanyaan-pertanyaan pada Moodle. Belum lagi sebenarnya tidak saya include di sini, tetapi kita juga bisa misalnya menambahkan soal matching, sudah ada videonya, kemudian ada fill in the blanks, ada short answer, dan lain-lain, ya. Nah, ini bisa kita variasikan. Dan yang terpenting memang menurut saya adalah latihan, karena dengan latihan kemudian kita juga bisa apa namanya itu, mungkin memikirkan apa sih strategi ujiannya atau tesnya atau kuisnya. Nah, baru kemudian kita kumpulkan ke dalam satu kotak, ya, di mana kita bisa menggunakan berbagai fitur yang tersedia pada Moodle quiz, ya. Nah, kira-kira demikian penjelasan saya, cukup singkat, hanya berbentuk gambar saja, contoh saja. Semoga nanti bisa ditiru mungkin atau dimodifikasi, ya. Saya yakin kreativitas kita adalah apa namanya itu adalah batas gitu, ya. Jadi imajinasi kita adalah batas dari kita berkreasi. Jadi silakan gunakan imajinasi Anda. Yang penting dalam menggunakan kuis ini kita juga harus memastikan bahwa kadang-kadang kita tidak memberi kuis hanya untuk mengetes kemampuan, tapi juga memberikan petunjuk atau latihan, ya. Nah, ini dipersilakan. Dan sudah pada video sebelumnya saya sudah mencoba menunjukkan bagaimana menggunakan question banks, kemudian menggunakan random question. Nah, ini semuanya bisa kita terapkan untuk berbagai bentuk kuis sesuai dengan kebutuhan berbeda. Nah, saya pikir terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir, apalagi untuk video ini saja, untuk satu bagian kuis saja itu sudah menghabiskan 7 atau 8 video, ya. Nah, pada video saya yang berikutnya nanti kita akan masuk ke activity model ketiga yang bernama forum. Apa itu forum? Bagaimana menggunakannya? Apa manfaatnya? Nanti kita akan bahas secara lengkap juga dalam beberapa seri video yang masih dalam skop besar saya, yaitu tutorial Moodle tutorial series. Saya pikir saya cukupkan sampai di situ. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih, saya Dedi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.